Pemirsa, kecelakaan kapal penumpang kembali terjadi di Kabupaten Tanjab Barat. Kali ini kapal muatan penumpang bertabrakan di perairan Batu Pahat, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir. Setidaknya 16 orang menjadi korban kapal tabrakan dengan kapal kilometer 15. Dari 16 korban yang dievakuasi, 2 orang meninggal dunia dan 2 orang dinyatakan hilang. Sedangkan 12 orang masih dalam proses perawatan di IGD Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arif. Kecelakaan kapal pompong bermuatan 16 penumpang ini terjadi sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Kamis malam. Dalam kejadian ini, kapal pompong bermuatan 16 penumpang bertolak dari Kuala Tungkal untuk menuju Parit Batu Pahat, Desa Mekar Alam. Namun ketika dalam perjalanan, kapal pompong bermuatan 16 orang bertabrakan dengan kapal motor khusus bara. Komandan Unit Siaga SAR Kuala Tungkal, Erwin David, menjelaskan, pihak Basarnas mendapat info sekira pukul 20.10 waktu Indonesia Barat dari salah satu warga atas nama Pandu. Guna memastikan hal tersebut, tim Basarnas langsung menuju TKP di Parit Batu Pahat, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir. Dari gerak cepat, tim Basarnas berhasil mengevakuasi para korban tabrakan kapal, dan para korban kecelakaan kapal telah dirawat di Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arif, Kuala Tungkal, guna melakukan perawatan lebih lanjut. Dalam kecelakaan ini, penumpang yang berhasil dievakuasi sebanyak 14 orang, 2 dinyatakan hilang, dan pencarian dihentikan sementara yang kemudian akan dilanjutkan pada pagi hari. Bahwa terjadi tabrakan antara kapal dengan perahu penumpang penyeberangan dari Tungkal menuju ke Batu Pahat. Informasi sementara yang kita dapat, jumlah korban yang sementara yang kita ketahui ada 17. Ada 17 korban, 15 sudah dievakuasi. 15 sudah dievakuasi dan 2 orang dinyatakan hilang. Dan dari 15 korban tersebut, 13 orang selamat, 2 orang meninggal di rumah sakit. Sementara salah satu korban yang selamat pasca tabrakan kapal pompong, Ahmad Hasani, mengatakan pada saat itu posisi dalam keadaan gelap sehingga pada saat itu ia sempat terombang ambing. Namun beruntung ada kotak kardus yang ia pegang dan mulai menyelamatkan diri menuju tepi sungai. Kardus belanjaan tadi. Bahwa waktu awal ketabrak itu apa? Tahu lah kapal dekat. Tahu-tahu sudah tertabrak. Sudah tertabrak. Tahu-tahu ya. Tahu-tahu paling-paling 10 meter lagi. Tidak bisa lagi, Pak. Nyerah ya? Ini bisa nyerah lagi, memang tabrak. Sementara Ketua STAI Anadua Kuala Tungkal Abdurrahim mengatakan bahwa salah satu korban kecelakaan kapal sebanyak 16 orang tersebut, salah satunya merupakan dosen STAI Anadua Kuala Tungkal bernama Heru. Mendengar kejadian tersebut, para dosen dan mahasiswa STAI pun langsung mendatangi IGD Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal. Atas kejadian tersebut, keluarga besar STAI Anadua Kuala Tungkal berduka, sebab 2 orang yang dinyatakan hilang merupakan istri dan anak dari dosen STAI. Yang terjadi tadi sekitar informasinya sekitar jam 7 malam itu salah satu dosen STA yang sekarang menjabat sebagai wakil ketua 3 dan kami langsung sudah bertemu kawan-kawan juga dari STA sudah berkumpul di rumah sakit sejak kejadian tadi. Nah, kita bertemu langsung dengan yang bersangkutan, dosen kita, kemudian anak yang kecil sudah sampai di rumah sakit tadi juga meninggal dunia. Diketahui dalam kecelakaan ini, 2 orang dinyatakan meninggal dunia, dan salah satu yang meninggal dunia atas nama Nur Baiti, 35 tahun, telah dibawa pihak keluarga menuju rumah duka di Desa Mekar Alam, Kecamatan Seberang Kota. Dan satu korban Patim, 1 tahun, juga dibawa menuju rumah duka di Jalan Siswa dalam kota Kuala Tungkal. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.